akan mencelakai kalian. Janji, beneran, sungguh. Oh iya, gimana kami bisa percaya? Ya, mungkin aku bukan burung yang baik ya. Tapi aku tahu bagaimana harus membalas jasa. Ya, kita kan gak mungkin ninggalin Airi. Iya. Satu-satunya cara harus dengan kunci punyanya peri hitam. Dan kunci itu disimpan di rumahnya yang sekarang, di kamar rahasia. Kita harus segera mendapatkan beruang jelek itu sebelum dia terlalu kuat untukku. Aku harus bercerita sepanjang mungkin buat menarik perhatian peri hitam dan mengalihkan perhatiannya. Jadi Nimboy dan bonekanya bisa berkuasa mencari kunci itu. Hati-hati melangkahnya, jangan sampai kita kena jebakan lagi. Ayo. Pri. Begini Pri. Terus ada mantranya Teddy. Bunyinya begini. Asik. Terus penbusa penting buat saya, hah? Iya penting dong Pri, pasti penting kan, Pri harus tahu. Saya nggak mau tahu, yang penting Ibu sama Teddy bisa ditangkap. Tapi Pri. Udah, lebih baik sekarang kamu tangkap mereka berdua. Lakuin kerjaan kamu. Sayap saya ada yang luka nih. Terus urusan saya, hah? Jelas urusan Pri dong. Kalau saya sakit, saya kan nggak bisa nangkep Teddy dan E-Boy, Pri. Gimana? Ya udah, mana lukanya? Di sini. Di sini, Pri. Di sini nih. Aduh, ayo dong Teddy, E-Boy, cepet. Aduh, aku nggak bisa nahan Pri lama-lama ini. Kita ambil kuncinya yuk. Iya, Iboy. Mana sih? Mayat kamu baik-baik aja kok.
ya, Pri. Berarti sayap kiri, Pri. Iya, sayap kiri. Kamu yang benar, kanan atau kiri? Sayap punggung, Deng. Iya, yang punggung. Sakit, Pri. Suara apa itu? Pri, biarin aja. Paling-paling juga suara kucing. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang masuk rumah saya. Pri. Tolong cek punggungku dulu, Pri. Tolong. Bodo amat. Aduh, susah banget sih. Udah dari sekarang kita lari yuk. Ayo. Bangun. Kepala sekolah, ayo bangun. Kepala sekolah, mobil. Kamu harus bantu aku. Kita kejar Iboy dan Brong jeleknya itu. Ayo. Mobil, jalan. Baik, Bu Kepala Sekolah. Bu Pri.
Oke. Keterlaluan. Kalian udah gak bisa lari lagi. Bang, terbang, terbang. Terbanglah mobil. Kejar mereka. Yeay. Beri hitam gak akan bisa kejar kita lagi, Iboy. Iya, Teddy. Yuk, sekarang kita cari tempat yang aman buat mendarat. Iya. Lagi kecil dan brok jelek. Ayo mobil lebih cepat lagi. Kita harus kejar mereka. Teddy, mobilnya bisa terbang. Kita dikejar. Iya, Teddy. Mau kemana kamu? Lagi-lagi kecil dan blok jelek. Kita bakal jatuh. Capek ya? Ayo kita turun. Kita selamat ya, Teddy. Iya, Ibu. Pertandingan belum selesai. Jadi gimana nih, Iboy? Karena kecapean, kekuatanku habis nih. Aku harus istirahat dulu. Kalian tuh udah gak bisa lagi nandingin aku. Makanya sekarang lebih baik kasih kuncinya. Enggak! Kita mau menyelamatkan Airi. Kok berani lawan aku sih? Yakin? Burung hitam. Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang tangkap mereka. Kita rasakan ini.
bakal sakit ya? Iya, Iboy. Kita selamat berkat burung hitam lagi, Iboy. Iya, Teddy. Burung hitam, makasih ya. Kamu udah selamatin Ki. Burung hitam, kamu kenapa? Burung hitam! Burung hitam! Kalian, larilah. Cepat! Jangan pedulikan aku. Mana mungkin kita gak peduliin kamu? Kamu kan teman kita. Sudahlah. Aku senang berteman dengan kalian. Walau cuma sebentar. Aku tidak tahan lagi. Burung hitam! Burung hitam! Burung hitam! Kenapa jadi begini? Bangun burung, bangun! Airi, kamu kenapa? Aku sedih. Emang kamu sedih kenapa? Aku gak tahu. Tapi aku merasakan ada kesedihan sama Iboy dan Teddy. Pasti terjadi sesuatu di luar sana. Menyakiti temanku. Thank you.
Mengendalikan diri. Dia kayak terhipnotis. Aduh, gimana nih? Aku harus lewat mana? Boy.
Tapi ngomong-ngomong, kenapa Teddy jadi seperti itu, Boy? Nah, itu aku juga bingung. Teddy nggak bisa mengendalikan kekuatannya kayak dulu. Jadi ini pernah terjadi juga? Iya, biasanya tuh. Kalau Teddy bener-bener marah, dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya. Kalau dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya, gawat juga nih. Aduh, soalnya dia sampai nyerang kamu, Boy. Nah, itu dia makanya sekarang kita harus menghentikan Teddy. Kalau kita tidak bisa, dia tuh bisa bikin semua orang celaka. Terus, kamu tahu gimana cara menghentikannya? Pada hari ini pohon turun yang berpana, dengan istimewa pohon turun. Ini kenapa nih? Ini kenapa, Pak? Aduh, nggak tahu, Bu. Saya udah nyegas saya dalam-dalam, tapi kok tetap aja nggak bisa berjalan ya? Ayo, ini. Ayo, ayo. Ah!
ya Teddy, kami terpaksa melakukannya. Soalnya kami bingung harus gimana lagi. Tidaknya ini untuk mencegah nggak ada korban lagi. Tindakannya kamu ambil sudah benar kok. Cepat keluar dari sini. Kalau ada kejadian seperti ini, bisa bahaya untuk kita semua. Kayak acara ketiban pohon lagi nih. Untung gue gak kenapa-kenapa. Untung juga gempanya udah berhenti ya. Tapi ngomong-ngomong, si gendut kemana nih? Da! Waduh, da! Da! Waduh. Da, bangun dong, da. Da, jangan mati dulu dong, da. Da, gendut. Gendut bangun dong. Gendut, masa lo cemen banget sih, Ndut. Ndut, masa cuma ketiban keranjang doang lo mati sih, Ndut. Gendut. Walaupun lo suka ngabis-ngabisin nasi gue, suka ngabis-ngabisin duit gue, lo suka nyisain gue, Ndut. Tapi lo tetap bagian dari keluarga gue, Ndut. Ndut bangun. Jangan mati, Ndut. Gendut bangun. Bos, ternyata bos masih sayang ya sama gue. Ya, gue kan enggak bakal ninggalin bos kok. Bos, tunggu bos. Ngaku aja bos. Kurang ajar lu ya. Gue tahu kok kalau lu tadi tuh cuma pura-pura pingsan. Makanya gue juga pura-pura tuh tadi, pura-pura nangis gitu. Bye. Ada juga hikmah gempa kali ini. Jadi gue bisa tahu kalau bos itu masih sayang sama gue. Semoga kamu gak apa-apa ya, Teddy. Aku kesiangan bangun ya. Alhamdulillah kamu gak apa-apa, Teddy. Kamu sudah kembali. Kembali? Kembali dari mana? Emangnya aku pergi kemana? Nanti aku jelasin deh, Teddy. Syukurlah kamu gak kenapa-napa ya. Seingatku kayaknya kamu hampir mati kan. Ini kan karena jasa kamu, Teddy. Oh ya? Aduh, kok kayaknya kepala aku agak pusing ya. Satu-satu turun, pelan-pelan. Sabar ya. Terus. Hati-hati. Satu-satu pelan-pelan. Ada apa nih, Pak? Kok bisnya bisa kayak gini? Ini, Bang. Tadi bisnya tadi diangkat sama boneka burung raksasa, Bang. Bisnya bisa diangkat sama boneka burung raksasa? Iya, Bang. Yang makanya benar, saya juga kaget, Bang. Kok aku bisa begitu ya? Terus aku nggak ingat apapun tadi. Nggak apa-apa, Teddy. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Teddy. Tapi kamu harus terus latihan. Kamu harus bisa ngandalkan kekuatan kamu. Jangan sampai ada orang lain yang terluka. Aku hampir mencelakakan kamu, Iboy. Sahabat seperti apa sih aku ini? Udah, kamu jangan nyalain diri kamu terus. Sekarang kita cari air yuk.
Dia pasti bisa bantu cari cara untuk kendaliin kekuatan kamu. Sekalian nyelamatin teman-teman di sekolah dan Tante Anissa. Iya deh, ayo kita selamatkan Airi dulu. Oh iya, kuncinya mana ya? Kuncinya mana ya? Kuncinya nggak ada. Nggak ada. Emang kamu taruh di mana? Tadi aku taruh di sini. Atau jangan-jangan. Boy, kamu tahu kunci itu bisa terbang. Jadi kalau dia hilang, ya bisa saja. Dia memang terbang, Boy. Terus? Cari kemana dong? Iboy, Airi. Oh, Teddy Boy. Oh, Teddy Boy. Teddy, kamu lihat nggak? Enggak, Iboy. Ah, pasti susah nyari kunci sekecil itu di tempat seluas ini. Itu sama saja seperti nyari jarum dalam tumbukan jerami. Gimana dong? Kita nggak bisa cari Airi deh. Ini gara-gara aku. Kekuatan aku nggak bisa dikuasai. Aku malah bikin ibu mau celaka. Dan kuncinya jadi hilang. Udah, Teddy. Kamu nggak usah nyesel. Apa aku gunain kekuatan buat cari kunci? Jangan! Kenapa? Udah, pokoknya jangan. Nanti kamu gak bisa mengendalikan kekuatan lagi. Dan bikin orang celaka. Nah, sekarang kita cari lagi yuk. Ayo. Menurut para saksi mata yang berada di tempat kejadian, seekor boneka beruang raksasa telah membuat kekacauan yang sangat besar. Beruang raksasa itu hampir saja mencelakai satu bus yang berisi anak-anak. Maka kami himbau agar para warga berhati-hati dan waspada, karena ruang itu akan kembali lagi. Ih, kenapa boneka itu jadi kuat banget sih? Aku yang hebat ini jadi gak ada apa-apanya dengan kekuatan dia! Aku benar-benar harus rebut kelereng itu! Biar kekuatanku gak terkalahkan. Tapi dengan cara apa lagi? Itu gua rasa ya, itu pembawa berita ya itu lebay, alay. Mana ada hari ini beruang raksasa? Gua yakin banget deh, itu dia pasti abis tonton film Godzilla. Makanya dia ngayang-ngayang raksasa-raksataan. Jangan-jangan bos, beruang besar yang dibilang sama pembawa berita itu adalah bonekanya si Boy, bos. Kan bonekanya si Boy itu hidup, bos. Bisa aja dia jadi gede, bos. Iyalah bos, kan bonekanya si Boy itu yang paling jahat. Diam lo, ngarang-ngarang cerita. Mendingan lo makan. Aduh, udah deh bos. Percaya aja deh bos, kali ini aja bos percaya sama gue bos. Gue itu gak bohong bos, gue itu beneran. Bonekanya si Boy itu hidup dan dia punya kekuatan ajaib. Diam, makan. Sayang,
Boneka beruangnya kok malah dibuang? Ada apa, Nak? Pokoknya mah mulai sekarang Ari enggak mau main sama boneka beruang lagi. Boneka beruang ini jahat, bisa menjadi besar dan bisa menyakiti orang lain. Pokoknya mulai hari ini Arin mau main sama boneka kucing aja ah. Ya udah enggak apa-apa. Anak mama pintar kalau gitu masuk yuk. Ayo. Beneran Pak, enggak mau dijual lagi bonekanya? Iya, menurut berita di TV boneka beruang ini menjadi boneka yang paling dibenci sama anak-anak. Kalau tetap dipajang nanti anak-anak nggak ada yang mau datang lagi ke toko kita. Jadi kamu bawa aja semuanya ke gudang. Iya Pak. Anak saya nggak suka boneka ini lagi. Pokoknya saya nggak suka. Sama, anak saya juga kalau ngeliat boneka ini pasti nangis ngejerit-jerit. Terus boneka sebanyak ini mau diapain coba? Bakar aja udah. Oh iya bener, dibakar aja. Yuk, kita bakar yuk. Ayo sial nih boneka. Iboy. Airi. Iboy, kamu kemana aja sih? Katanya mau nolongin aku. Kok aku tungguin kamu gak datang-datang juga? Untung aja ada kamu, Airi. Kamu tahu gak? Kemarin tuh ada masalah besar. Si Teddy gak bisa mengendalikan kekuatannya. Terus dia ngapain, Boy? Teddy jadi boneka besar banget. Dia gak ngenalin aku. Nah terus, hampir aja dia nyelakain aku. Ya ampun, beruang kusut, beruang kusut. Emang serem banget, Boy. Aku juga takut, Airi. Makanya sekarang nih mumpung ada kamu, kamu ajarin Teddy dong cara menguasai kekuatannya. Biar si Teddy bisa mengendalikan kekuatannya untuk kebaikan. Jangan sampai mencelakakan orang lain. Aku sih mau, Boy, ngajarinnya. Tapi aku gak bisa. Sebab kekuatan kelereng ajaib itu sangat besar, Boy. Makanya waktu itu aku sembunyiin dari peri hitam. Terus gimana dong, Airi? Biar beruang kusut sendiri yang harus mengendalikan kekuatannya. Kalau enggak, bisa-bisa dia nyakitin orang lain. Aku gak lihat. Dari tadi kan aku tidur. Jangan-jangan si Teddy gak bisa mengendalikan kekuatannya lagi dan bikin orang celaka lagi. Kenapa sih kamu galak banget? Apa karena aku pernah jadi monster? Terus aku gak boleh ngapa-ngapain lagi. Mau bakar boneka anak saya. Oke, masukin aja ke dalam. Udah cepetan masukin tuh, masukin aja, masukin. Ada yang mau bakar boneka juga. Suka duka hadapi bersama.